dipukuli orang ini muajid. Betul. Jadi bagaimana aturannya? Azan aja, udah masuk waktu azan. Hayya 'alas shalah. Mari sini, datang kemari untuk melaksanakan sholat. Yang azan pun belum sholat juga. Betul. Begitu orang datang sama-sama sholat, dalam sholat mengaku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ana minal muslimin, ngaku. Ini kita lebih pandai dari Allah, lebih pandai dari Quran, ngejek orang lagi. Orang yang dakwah itu ulama-ulamanya hafiz Quran, hafiz hadis 10.000 hadis, 12.000 hadis. Kita hadis 6 aja salah barik. Lebih pandai tertib. Coba kalau Ramadan dibikin begitu. Setiap tahun kami kumpul di Kementerian Agama, Jalan Tamrin, sidang namanya tim isbat nasional yang menetapkan kapan bulan Ramadan, kapan hari raya. Dipasang tahun yang lalu 131 titik untuk memantau bulan pakai teropong. Nanti dilapor tuh, Papua sudah maghrib nggak kelihatan, Sulawesi maghrib kelihatan, di sini yang melihat Sianu, disumpah oleh Sianu, dan dapat, kita udah dapat laporan. Kenapa sidangnya itu jam 7? Karena menunggu Aceh tenggelam matahari. Kadang-kadang di tempat lain belum kelihatan, mana tahu di Sumatera Utara kelihatan, nunggu setengah 7. Jam 7 Aceh. Kalau udah enggak ada baru kita mulai sidang. Tidak ada maka kita istiqmal puasa lusa. Hari ini masih tanggal 29, besok tanggal 30. Hasilnya tidak melihat bulan, kita menggenapkan Syakban 30 hari sesuai dengan hadis Nabi. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kamu enggak lihat bulan, ketutupan awan atau dan sebagainya pada tanggal 29 Syakban, genapkanlah fasti mali Syakban bi 30 yauman, genapkan Syakbanmu 30 hari, lusanya baru kau puasa tanggal 1. Misalkan udah ketahuan, udah dapat nih. Sulawesi udah kelihatan, Kalimantan udah kelihatan, oke, dua saja udah cukup. Maka rapat pun dimulai. Ketua MUI, Menteri Agama, DPR RI kumpul. Akan menteri ngomong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para ulama sekalian, kita sudah lihat bulan di Kalimantan dan di Sulawesi, maka besok satu Ramadan. Saya minta kita semua pulang, bereskan diri masing-masing. Kita puasa dulu sehari. Harus beres dulu, baru ngasih tahu orang. Pulanglah semua. Udah puasa satu hari, malam kedua baru Menteri Agama pidato. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya bulan sudah kelihatan kemarin. Berhubung harus membereskan diri sendiri masing-masing, maka kami puasa dulu sehari, besok giliran sampean, dipecat ini Menteri Agama. Paham? Paham gak? Paham. Sekarang saya tanya, mana duluan, dakwah atau ibadah? Ayatnya pun begitu, dakwah dulu baru ibadah. Tidak ada ibadah yang tidak ada dakwahnya, enggak ada, jangan harap enggak jumpa. Haji. Begitu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia berhaji. Belum ada yang berhaji, tapi dakwahnya sudah datang. Wahai Nabi Ibrahim, azanlah kamu, panggil orang seluruh penjuru dunia untuk berhaji. Ya'tuka rijala, mereka akan datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau naik onta kurus. Saya tanya guru tafsir saya dulu, wa, kenapa naik haji naik onta kurus, wa? Enggak boleh rupanya naik onta gemuk. Namanya murid. Itulah guru. Nah, onta itu dari Yaman gemuk, nah, sampai Mekah kurus. Onta itu dari Afrika gemuk sampai ke Mekah kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, nanti semua manusia akan datang dari seluruh. Itu Nabi Ibrahim manggil, manusia mari berhaji, mari berhaji.
Apa Nabi Ibrahim sudah naik haji? Belum. Mana duluan, dakwah atau ibadah? Nggak susah-susah sebenarnya memahami, tapi hari ini kita nggak ngerti agama. Supaya kita berubah, dakwah duluan dari ibadah, dan dakwah itu didulukan ta'muruna bil ma'ruf. Kalau mengajak yang ma'ruf, kita harus baik-baik, senang-senang. Ada orang zikir, subhanallah, 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 senang kita, masya Allah, ma'ruf, lembut, ketawa, senyum, manis. Ada orang sedang sholawat, sholatullah, salamullah, hati kita tenang, sejuk, lembut, ma'ruf. Ada orang sedang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, yasin, wal Quranil hakim. Kita senang, masya Allah, orang baca Quran, ma'ruf. Kalau sama yang ma'ruf, kita harus senang, lembut, bahagia, gembira. Tapi kalau sama yang mungkar, tak muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil mungkar. Sama yang mungkar enggak boleh senyum-senyum. Kita pulang kerja, buka kamar, istri kita lagi berdua sama laki-laki. Terkejut, apa kabar ini? Kata istri saya, cari variasi, Mas. Terus kita bilang, astaghfirullah, rabbal baraya. Begitu.